Halo guys, kita lagi di minimarket nih, lagi lihat-lihat mie. Nanti kita pilih-pilih dulu buat di review di YouTube kami. Ini kami lagi milih yang pedes-pedes. Ikutin channel kami ya guys, nanti sampai proses reviewnya. Kita rebus air dulu ya guys, tunggu sampai mendidih. Level 3 bumbunya semua di atas itu, di atas rotanya. Yang kedua masih ricis tapi levelnya 0. Yang ketiga ini bihun. Oh ya, bihun tuh ini nanti mungkin cepat matang apa ya, nanti dimasukin terakhir. Ini selera pedas apa ya? Selera pedas. Pedas nampol. Wah, goreng itu ya. Wah, water ternyata guys. Apa ya? Dadah. Meka sih, Meka. Tuh Meka yang di sana tuh. Mie goreng biasa. Iya. Prek. Prek apa tuh? Habis. Oh iya. Tunggu sampai mateng ya gengs. Ini udah masukin apa? Bukan? Belum. Ya di sana, di bawah itu. Di bawah. Halo. Kita mau mereview beberapa merek mie ya guys. Ini dari sini Ricis levelnya 0. Ini Ricis level 3. Ini selera pedas, pedas nampol. Ini Indomie goreng biasa buat anak saya ini. Yang ini Indomie kebab rendang. Coba. Hai babis, yang ini bihunku spicy kimchi. Ya, oke, okay. Yang ini hai babis ayam geprek. Panasan dari aku nyoba putus. Kita cobain satu-satu ya guys. Iya, yuk. Kita cobain aku, ini enak banget. Ya, ini yang rasa keju. Enak banget. Cobain. Ayo, rasa Meka. Ah, rasa. Ah, ini punya Meka kan. Oh, jamin dong. Kajunya berasa banget. Iya, bisa makan kaju yang ini. Oke. Ini yang Ricis keju pedas level 3. Cobain. Pedas. Pedas. Apa ya pedas? Selera pedas. ABC selera pedas. Cobain. Lumayan pedas. Enak. Kakak kan dapet sendiri. Mana coba punya kakak? Gak tahu saya bunda. Kalau ini udah biasa kan? Pedas juga. Ini tanpa cabe. Buat anak kecil nggak pakai
Anak saya udah tepar itu, AO. Udah nyobain ini. Biasanya. Nanti yang recommended yang mana? Ini apa ini? Ini rasa kebab rendang. Rasa-rasa. Dari mana kebab ini Turki? Dikombinasikan dengan Padang. Mereka mau kayak gini apakah? Aja. Pedas ya ya. Heeh, Sa. Enak kali. Betul ini. Sekarang yang bihun semua, bihun semua. Cobain. Apakah Revan kepedesan? Ah. Ini rasanya pedes, guys. Enggak, kakak yang mana? Enggak pedes, tapi kecut. Kecut. Mungkin karena ada itunya asemnya. Oh, ada ininya nih. Jeruk. Oh, iya, jeruk. Sedang lah. Nih, apa habisnya? Pedes banget, mana apa habis? Aku udah nyoba tadi. Ada biasa. Nih, biasa. Terus yang yang paling pedes yang diantara ini yang mana? Biar kasih minyak itu ya. Tapi lama-lama pedes juga nih. Paling pedes yang mana? Yang ini. Yang pedes. Coba habis. Ini kayaknya depan. Apa itu coba liatin? Ini enggak pedes. Coba ya, tapi liatin. Ini lama-lama habis juga ini. Pedes ya. Coba liatin yang paling pedes. Liatin itunya apa namanya? Mereknya. Ini yang geprek nih. Yang paling pedes mana? Ayam geprek. Menurut saya sih. Iya emang ini. Yang ayam geprek ini. Ya gimana Mas Ren? Ricis enak, Ricis? Enak. Ini ternyata ini yang Ricis keju level 3 ini ternyata guys. Bukan selera pedas. Oh iya kembali. Selera pedas yang mana selera ya. Tapi ini yang pedas. Iya. Kalau menurut saya itu yang paling cocok di lidah saya itu rasa kebab rendang. Enak ya. Coba ya, liatin kebab lidahnya orang Indonesia. Kebab rendang itu enak. Cocok, enak. Cocok di lidah saya. Iya. Atau kalau di lidah orang kan beda-beda. Ini sesuai dengan selera Indonesia. Ada satu lagi sih, guys. Mie gaga jalapeno. Itu katanya sih pedes banget, guys. Tapi lagi kosong. Tadi lagi kosong di minimarketnya. Nanti kapan-kapan kita review lagi ya guys. Udah. Jaga mie jalapeno. Yaudah ya guys. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow like, comment dan komen. Selamat mencoba. Jangan lupa follow like. Apa kan? Dan subscribe. Oh iya itu follow kan sama aja mengikuti. Ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan coba. Dan cobain ya. Nanti kalau ada rekomendasi nyobain makanan apa, nanti komentar di bawah ya, guys. Nanti akan kita review. Benar atau bun? Ah ya. Dadah, kita mau ngabisin ini dulu. Ini lagi kesederhanaan kita. Lagi. Dadah.